Assalamualaikum dulur-dulur. Matur suwun sampun mampir ke channel kulo Lia Menul. Sebelum lanjut ke video, mohon bantuannya di subscribe, nah, di like dan juga share. Ojo lali di komen. Matur suwun, monggo selamat menonton. Sayap ayam Coca-Cola atau holok kayek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dulur. Halo dulur, berjumpa lagi dengan saya Lia Menul. Halo, hari ini saya mau memasak sayap ayam Coca-Cola. Ini Coca-Cola, kalau di Hongkong namanya holok, namanya holok kayek ya dulur ya. Nah ini saya sudah siapkan sayap ayam. Yang ini ada 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ya, di samsi emlok cat pak kau. Ya, ada kau cek. Jadi 9 ya. Nah, terus ini ada 1 botol Coca-Cola. Caranya poin gampang dan enak banget ya. Terus ini aku pakai wujuven atau iki apa jenisnya? Merica bubuk ya, dulur. Terus ini ada siau kecap asin. Dan juga ini ada huyao sekitar 1 sendok makan ya. Oke, terus nanti saya tambahkan wijen. Sebentar, saya ambilkan wijennya dulu ya, dulur. Oke, dulur, ini wijennya. Ini wijennya sudah matang ya, sudah saya goreng. Saya belinya mentah terus digoreng-goreng di wajan, nggak pakai minyaknya. Seperti ini. Ini tujuannya buat taburan nanti kalau setengah matang itu ditabur di atasnya. Juga bisa pakai daun bawang, juga bisa sesuka selera lah. Pokoknya selera-selera masing-masing, tapi aku pakai wijen biar lebih harum. Oke, siap masak. Oke, dulur, saya sudah siapkan wajan. Pertama panaskan dulu ya, sampai panas dan tidak perlu dikasih minyak. Kalau saya goreng sayap ayam kebanyakan nggak kasih minyak ya. Kalau kasih minyak ya tertentu aja ya. Nah, ini. Digoreng. Oke, dulur, sambil menggoreng apinya kecil aja ya. Nah, ini tadi saya siapkan ada jahe, bawang merah dan bawang putih. Dan ini kalau majikan suka ya, kalau suka bawang putih dan bawang merah dan juga jahe bisa ditambahkan. Kalau nggak suka ya nggak usah, di skip aja ya dulur, karena seleranya masing-masing ya, tidak sama selera majikan. Nah ini dimasukkan begini aja, nggak perlu diiris-iris, begini aja sudah merasuk nanti ya, merasuk bumbunya merasuk. Oke, nah goreng dulu. Nah ini keluar minyak sendiri ya dulur, coba lihat. Nah ini ada minyaknya kan, bisa dibalik seperti ini, lebih enak pakai saus kalau saya. Gini pakai wajan teflon itu enak ya, nggak lengket. Digoreng sampai harum. Nah, apinya kecil aja ya dulur, biar matang. Oke dulur, kalau sudah baunya harum, lalu apinya dibesarkan ya dulur. Nah, besarkan apinya. Lalu saya tambahkan merica bubuk. Terus pakai siau kecap asin. Dan setelah itu siau saus tiram. Insya Allah lagi enak banget. Sumpah enak. Lebih enak dari restoran angel ngomong. Nah, ditumis begini dulu ya. Biar warnanya harum, kok warnanya. Baunya harum. Ada bian-bian ya, benar ya, bian. Dan seperti ini.
Tahu nggak rahasianya biar masakan itu harum kalau pakai saus tomat itu ditumis dulu, dan kalau pakai royal atau saus tiram itu ditumis-tumisnya nih, itu harum, enak banget rasanya, itu enak sumpah, gak mampu sih aku ini. Ini apinya agak besar tapi nggak terlalu besar ya dulur, sedingan baik. Saya ambil coca cola satu. Bismillahirrahmanirrahim, buka. Yes. Bismillah, lalu tuang ke dalam ayam. Saya menggunakan satu. Ini tidak perlu ditambah air. Wow, seperti ini. Lalu dimasak sampai nggak ada kuahnya ya telur. Kalau nggak ada kuahnya, kalau istilahnya dieman atau diungkep ngono kae. Nah, ambune iki Coca-Cola holok 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 holok. Nah, seperti ini. Wes diamkan. Terus ditutup, saya tak ambil tutupnya ya, dulur. Oke, dulur, saya udah ambil tutupnya, terus lalu tak tutup. Oke, dulur, saya lihat buka dulu. Wow, seperti ini. Nah, lalu dibalik. Walik, walik, walik. Ini nanti sampai tidak ada kuahnya ya, dulur ya. Sampai habis kuahnya. Seperti ini. Ambune harum banget. Ambune Coca-Cola. Tutup lagi. Dulur, nah ini hampir habis ya kuah holoknya tadi, kuah Coca-Colanya tadi. Ini mengental, sampai mengental kental lah istilahnya. Apa sih maksudnya? Ngerti dewe kan sampean? Sampai entek kuah. Siap matikan kompor. Oke dulur, saya sudah mengambil piring nih. Dan ini caranya begini. Wow. Mantap banget ya, taruh di piring. Oke dulur, ini saya pindah di piring yang agak besar ya. Kalau yang gini kelihatannya gak cantik ya. Kalau majikan itu makannya kelihatan cantik, itu suka banget. Nah, seperti ini saya tata di sini ya dulur ya. Oke dulur, ini sudah saya tata seperti ini. Lalu saya mau tambahkan ini wijennya, ditaruh di atas. Nah, seperti ini kan cantik ya dulur ya. Oke, nah coba lihat. Ini dikasih satu demi satu seperti ini ya. Karena majikanku itu sukanya yang terlihat bagus gitu ya dulur. Ini dia sangat suka banget, katanya seperti makanan di restoran. Wow, koyok GR aku tadi ini ya dulur. Oke dulur, coba lihat seperti ini. Terima kasih yang sudah menonton video saya sampai habis, dan jangan lupa di subscribe, dicoba, di like, di komen. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat mencoba. Wow, tangguh dulanan malian. Selamat mencoba, dulur.